Sebagai aktor profesional, Dimas Anggara begitu fokus mendalami karakter yang ia mainkan. Hal itu terbukti saat berperan sebagai Dewa dalam series berjudul Bisik Hati Lara. Dimas Anggara harus rela berat badannya naik hingga 5 kg. Tidak hanya itu, suami Nadine Chandrawinata ini bahkan dilarang mencukur jenggot hingga rambutnya. Itu diungkapkan Dimas saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat belum lama ini. Pas lagi di kamar ini, oke. Terus jadi apa nih? Jadi ini nih. Oh, oke. Okay. Apa yang begitu lagi baca? Ini apa yang perlu gue kejar ya di sini? Ya. Sama kalau bisa nggak usah cukup cukup dulu apa itu. Oke, nanti kita kerja sama-sama karakternya dari gue seperti apa, dari gue seperti apa. Kesulitan di situ sih, karena pada saat gambarnya dengan tempo persiapan yang agak saya rasa agak mepet ya. Kita bedah skenario pun juga buru jadinya kan. Jadi waktu kita untuk memulai karakter lebih dalam itu terbatas. Naik berapa kilo Bang Din? Naik berapa kilo? 45. Oke, berarti dalam waktu 13 hari itu harus ada penyesuaian lagi dari sambil. Iya, ada penyesuaian. Dan saya cuma dapat satu ini kurang lebih 5 harian. Tapi dari waktu yang sesingkat itu untuk di lokasi, semua membuat situasi itu di lokasi benar-benar senyaman itu. Jadi semua kita nggak ada yang alergen, semua terbuka dan semuanya mau latihan bareng, semuanya mau reading. Jadi kita sama-sama ngejarak ini sama-sama. Itu nggak bisa ada sejarah. Saya masih ada di dunia. Dari sini di kedua, makanya ada di sama kendala juga sampai kita nemuin yang paling kita jaga kan adalah emosi setiap episode dan sama turning pointnya itu kadang harus dijaga kan sampai gagal.